Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Sudah nanam belum hari ini buat pasokan esok hari ya? Gak usah nanam yang mahal-mahal, tanam aja tanaman yang ada di lingkungan teman-teman, budidaya dan dirawat untuk penghasil oksigen di esok hari. Nah, kali ini kita coba bahas tentang budidaya Wijaya Kusuma. Teman-teman, kalau ingin budidaya Wijaya Kusuma itu pilih tempat, media, wadah, dan indukan yang tepat. Jangan asal potong, asal tancep, nanti akan menghasilkan bibit atau anakan yang kurang bagus. Jadi indukan mempengaruhi anakan. Nah, di sini kami membudidayakan dua jenis. Ada Wijaya Kusuma biasa seperti ini bunga putih dan Wijaya Kusuma keris bunga merah. Ini alhamdulillah sebagian besar sudah berakar, tinggal nunggu aja tunas barunya lebih panjang, kemudian dipindah di pot gantung. Ini udah usia sekitar 2 pekan, 14 harian ini udah calon bunga, karena ini indukannya udah indukan tua, udah ada yang berbunga juga. Nah, ini udah tumbuh tunas baru. Nah, ini tunas baru ini. Tunas baru. Nah, untuk tempatnya kami menggunakan soft pot dan juga menggunakan polybag. Kalau ukuran indukannya itu besar, kami gunakan polybag. Kalau indukannya kecil, kami gunakan soft pot seperti ini karena mudah untuk melihat akarnya. Nah, ini udah berakar. Nah, ini udah berakar. Akar udah banyak juga. Yang ini belum kelihatan. Oh, udah ada. Untuk wadahnya kami prefer ke wadah botol plastik seperti ini karena lebih mudah untuk maintenance, untuk perawatan dan cek-cek macam-macamnya. Dan untuk media kami gunakan tanah sekitar 80% dan sekam bakar. Udah itu aja, sama kompos sedikit. Sekitar 5%an. Nah, sekitar 80%-nya itu tanah. Jadi full tanah untuk media Wijaya Kusuma. Ditaruh di bawah rak. Bawah rak seperti ini. Kena sinar matahari cuma dikit banget dan melakukan penyiraman 1 kali dalam 2 hari. Nah, cuma itu ya. Itu kemudian ditancep aja, tinggal potong indukannya, tancep. Untuk upot soft pot ukuran 16 ini, 16 oz itu kami isi 3. Untuk Wijaya Kusuma biasa dan Wijaya Kusuma keris kami isi 2, kalau kecil ya kita isi 3. Biasa seperti itu. Ini untuk tempat budidayanya. Ada yang pakai polybag juga. Ini yang pakai polybag. Ada siput. Kalau pakai polybag seperti ini indukannya indukan besar ya. Nah, ini udah ada akarnya tapi di atas. Biasa ya kayak gini aja semua ya. Nah, ini udah berakar semua alhamdulillah. Nah, terlihat di ujungnya juga berakar, di bawah berakar. Ada satu yang gagal, enggak apa-apa. Wajar lah ya. Enggak semua berhasil itu wajar. Nah, kita lakukan pemindahan ke bawah paranet itu sekitar, bukan hitungan hari kalau Wijaya, kami pindah kalau udah akarnya udah banyak, udah memenuhi soft pot ini udah banyak, kita pindah ke bawah paranet. Ini harusnya dipanasin ya, kurang panas ini. Terus ganti apa lidah. Nah, ini kalau Wijaya Kusuma ini nanti telat pindah ke tempat panas, dia bisa lonyot, kemudian bisa busuk batang dan akhirnya mati. Jadi jangan sampai malas, jadi petani harus sigap, sigap dan giat melakukan cek-cek tanaman, kemudian penyiraman, pemindahan tanaman itu harus sergap ya, harus disiplin. Nah, mungkin itu tentang budidaya Wijaya Kusuma yang mudah banget, cuma tinggal potong langsung tancep. Oh iya, tipsnya jangan ditancep cep gitu ya, itu akan menyebabkan batangnya terkelupas dan nanti pembusukan. Sebisa mungkin teman-teman gini aja mudahnya. Nah, teman-teman taruh tanah segini, kemudian Wijaya Kusumanya taruh di atasnya, kemudian tambahi tanah.
Jadi Wijaya Kusumanya itu dikubur, bukan ditancap, bukan ditancapin masuk gitu. Karena ditancapin masuk, nanti ada batang yang terkelupas dan nanti menyebabkan pembusukan. Kegagalan biasanya di situ ya. Ini alhamdulillah yang pakai soft pot 100% berhasil, padahal kita cuma budidaya 10 ya, 11. Alhamdulillah berhasil semua. Ya mungkin itu dulu video dari kami tentang budidaya Wijaya Kusuma. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.